Sobat Budaya. Di tahun 1960-an atau akhir 1960-an seperti dan awal 1970-an hingga akhir 1970-an masuk ke awal 1980-an. Pada masa-masa tersebut yang saya sebutkan tadi, akhir 1960-an hingga awal 1980-an, dunia hiburan sehari-hari diramaikan oleh majalah, bahan bacaan. Dengan bahan bacaan tersebut kita mendapatkan hiburan. Dengan komik-komik misalnya, tahun 1960-an ramai komik muncul, ada Jaer, Warni dengan jaka sembungnya, ada Rim Hindarasa dari Jawa Barat dengan Manggala dan Warso Macan Rajanya, ada Usabudin dengan Pendekar Bambu Kuningnya, R.A. Kosasi dengan cerita-cerita wayangnya, atau kemudian Teguh Santosa dengan kisah-kisahnya hancurnya Istana Sihir, atau Sandora atau Mat Pelor, dan komikus-komikus yang lainnya, termasuk Sopoiku dengan ceritanya Ba Jali Tokcer, atau Ganesteha Si Buta Dari Gua Hantu atau Krakatau, dan kemudian With NS dengan cerita Padamnya Bara Hijau, dan banyak komikus-komikus lainnya. Para komikus ini menyajikan cerita-cerita yang begitu memukau sehingga acap terkenang kita ketika membacanya bertahun-tahun kemudian. Hal itu masih menjadi hal yang kita ceritakan pada orang lain. Demikian juga majalah-majalah. Awal 1970-an diramaikan oleh munculnya banyak sekali majalah. 1975 saya masih ingat aja ada majalah Top di situ. Menceritakan tentang para penyanyi, para bintang dan bintang-bintang film. Istilah selebritis belum ada pada waktu itu. Para selebritis pada waktu itu muncul dengan segala berita tentangnya, berita baik ataupun berita jahat. Majalah Aktuil, itu majalah cukup mahal yang hanya sanggup kita saya beli dengan yang bekas saja, atau majalah-majalah Stop, Senang, majalah detektif romantika, dan serta berbagai macam majalah lainnya. Begitu banyak. Dunia majalah ini adalah dunia yang sangat padat pada waktu itu. Dan kita sambil memejamkan mata bisa memasuki dunia tersebut, meraba sana, memegang sembarang majalah, dan pasti menarik. Ramainya dunia majalah pada waktu itu memang menjawab kebutuhan akan hausnya hiburan, hausnya minat membaca pada waktu itu. Sesungguhnya memang kita haus hiburan. Hiburan sangat mereka butuhkan, dan hiburan itu tidak mereka dapatkan di rumah, di mana kita dapat melihat pada waktu itu listrik pun belum banyak, rumah yang terang. Yang ada listrik lewat desa, listrik masuk desa belum. Haus hiburan ini akan terjawab bila mereka mendapatkan barang hiburan tersebut. Pada 1970-an kita akan bertanya, gedung pertunjukan mana yang tak pernah ramai? Bioskop mana yang tidak pernah dipadati penonton? Pertunjukan band atau orkes Melayu mana yang tidak dipadati penonton? Malam hari ada orang pesta pernikahan, ada band atau orkes Melayu di sana, penontonnya pasti membludak. Juga pertunjukan wayang di desa-desa, pasti penontonnya sampai keluar halaman membludak. Itu membuktikan sebenarnya orang-orang pada masa-masa 1960-an akhir hingga 80-an awal sangat haus hiburan. Ketika kemudian TV muncul, walaupun hitam putih, penontonnya pun tetangga-tetangga sampai berdatangan untuk menonton TV kalau mereka tidak punya TV. Yang punya TV pun bisa kewalahan menampung penonton yang seolah-olah akan berkemah di depan rumahnya. Begitu hausnya orang akan hiburan. Nah, dunia permajalahan tahu tentang itu, sangat menyadari, sehingga pada tahun 1960 akhir 60-an hingga awal 1980-an muncul majalah silih berganti timbul tenggelam, dan jumlahnya pun banyak. Timbul tenggelamnya majalah-majalah semacam ini itu sangat deras sekali. Dan kita dapat melihat adanya pembaruan-pembaruan di sana-sini, adanya kisah-kisah, perkembangan-perkembangan tentang Indonesia dan dunia di sana-sini dari majalah-majalah semacam itu. Ada majalah pada bahasa itu adalah majalah hiburan, nah itu dinamakan dengan majalah hiburan. Biasanya majalah hiburan semacam ini diramaikan kopernya dengan artis-artis ibu kota. Artis-artis ibu kota, dan bagian belakangnya ada iklan. Nah, ini kita lihat iklan Rinso pada masa itu masih berupa kotak dengan tokohnya, bintangnya adalah anak berbaju putih garis-garis merah, dan ini ada Iris Johar. Nah, ini satu peragawati zaman itu, Iris Johar, dijadikan koper. Ini terbit majalah ini pada, ini nomor berapa ya? Nomor 033 ya. Ya, 033. Ini terbit pada 11 November 1972. Nah, 11 November 1972 majalah Tio Leta ini. Beritanya tentang para tokoh-tokoh musik kelas dunia, serta kemudian para peragawati dan sebagainya. Bahkan di sini kita bisa melihat kisah kriminal bergambar, bukan bergambar dilukis, tapi bergambar foto yang diperankan oleh artis tertentu, serta berita-berita yang lain. Atau Ibu Titiek Puspa. Nah, ya sekarang untungnya masih hidup Ibu Titiek Puspa dalam usia yang sudah cukup lanjut tentunya. Ini tahun 72 beliau masih dalam bentuk seperti ini.